Hujan disertai angin kencang yang menerjang wilayah Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Minggu sore mengakibatkan sebuah lokasi pemancingan di Desa Mojopurno, wilayah setempat, porak-poranda. Bangunan berupa bambu dengan atap ilalang roboh rata dengan tanah. Sontak kejadian tersebut sempat membuat para pengunjung panik berlarian menyelamatkan diri. Tadi sekitar pukul berapa ya? 2:30. Hujan lebat tuh dari arah sana selatan sana sama angin. Pertama yang roboh sebelah sini dulu. Terus selang beberapa menit rembet sana mas, sampai sini. Pada saat kejadian banyak di sini. Banyak. Tadi ada yang orang situ kira-kira 5 orang ketimbun nanti tapi bisa keluar. Enggak ada korban jiwa? Enggak ada, Mas. Kalau waktu kejadian itu kepanikan orang yang mancing gimana? Ya langsung beramburan. Langsung naik semua. Ada sekitar berapa orang mas yang mancing? Banyak, Mas. Ada 30-an, minggunya ramai minggunya. Selain itu, hujan disertai angin kencang juga mengakibatkan pohon berukuran cukup besar tumbang hingga memutus arus listrik serta akses jalan dari Kota Madiun menuju Kecamatan Kare maupun sebaliknya. Petugas yang berada di lokasi mengalihkan arus melewati jalan perkampungan warga. Evakuasi dilakukan oleh petugas Polsek Bungu dibantu warga selama kurang lebih 2 jam. Dampak dari pohon tumbang di Jalan Raya Dunus, tepatnya di Desa Mojopurno, dampaknya adalah kemacetan lalu lintas. Akan tetapi, arus lalu lintas kami alihkan ke rumah-rumah penduduk yang bisa dilewati dari pengguna jalan. Untuk evakuasi saat ini sedang bekerja, mulai dari 15.30 tadi saat hujan deras, sampai dengan sekarang kita dari Kepolsek Bungu memberdayakan dari masyarakat bersama-sama untuk membersihkan lokasi tumbangnya pohon. Pohonnya tumbang itu besar, Mas. Ukurannya itu besar. Gimana, Mas? Ukurannya itu besar. Untuk ukuran bisa kita lihat lumayan diameter kurang lebih sekitar 70 meter kalau enggak salah. Kurang itu 70 cm. Petugas menghimbau untuk warga tetap waspada ketika datang hujan yang disertai angin kencang. Memilih lokasi yang aman untuk berlindung. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.